What are you doing anyway? Berenang, merlangi. You want to home merlangi? Aku lapar. Lumayan capek juga sih jalan. Ngos-ngosan, karena kan kalau aku pulang ngantar Jacob dari sekolah, aku jalannya lebih cepat dari ketika kalau aku dengan Jacob jalan ke sekolah. Aku makan per loh, makan cuy. Mumpung Jacob siang ini lagi di sekolah dan aku sendirian di rumah, kan banyak hal yang aku kerjakan. Mudah-mudahan kelar semuanya sampai sebelum Jacob pulang. Aku mau cuci baju, memasuki baju-baju yang kotor di kamar mandi tadi ke laundry, ke mesin cuci. Terus aku juga punya baju kering yang sudah bersih, segudang, belum dilipat. Jadi itu mau kulipat dulu. Mungkin kalau sempat aku menggosok sekalian, tapi kalau nggak sempat terpaksa aku akan menggosok waktu malam, di malam hari. Aku masih bingung mau makan apa siang ini, makan siang. Yang pasti aku harus makan siang karena saya lapar. Jadi, well, kita lihat saja, friends, apa yang akan terjadi padaku 2 jam ke depan. Aku mau masak makan siangku dulu. Kayaknya aku masak telur aja dengan nasi, terus aku ada bayam. Jadi itu aja untuk makan siangku. Oke, guys, kita makan siang dulu. Ini pasti sangat enak, walaupun sangat sederhana, tapi nomor. Tapi sebelum kita makan, kita berdoa dulu, oke? Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu atas makanan ini. Amin. Kita coba. Mantap ini, coy. Masih panas. Makan, coy. Enak. Sepertinya aku kegigit cabai pedas. Kita coba sekali lagi. Makan, coy. Enak sekali. Aku habiskan ya. Ntar kita balik lagi, oke? Aku sudah selesai makan, sudah kenyang, sudah tadi aku juga sudah santai-santai, sudah dengerin musik, sudah lihat-lihat film, sinetron, segala macam. Jadi sebelum aku menjemput Jacob, ini masih 1:30, masih ada waktu 1/2 jam lagi. Aku mau ngerjain satu pekerjaan lagi. Nah, ini dia. Tuh pakaian sekarang akan aku lipat. Itu bersih, jangan khawatir teman-teman, lantainya ini sangat bersih. Kita selalu vakum. Jadi walaupun kain-kain aku taruh, ini juga akibat dari pekerjaan Jacob. Sebenarnya itu kain-kain aku masukkan ke hampers itu, cuma Jacob mengeluarkanlah semuanya. Tapi ini ruangan bersih, kita selalu vakum dan aku selalu rapikan setiap pagi. Sampai ada tongkat Musa. Ini kerjaan bapaknya untuk Jacob. Jadi mereka pergi ke sebuah taman jalan-jalan untuk bawa Jacob
itu kan ke playground outdoor, ketemulah dengan tongkat Musa ini. Dibawa pulang, akhirnya tidak mau dikasih Jacob untuk dibuang. Dan akhirnya apa? Akulah yang selalu merepet. Kenapa tongkat Musa ini masih ada di sini? Ayo, kita kerjakan. Kita kerjakan. Setengah jam berharga. Belum begitu selesai itu yang di gudang, tapi aku harus berangkat sekarang. Sudah jam 2 lewat 10 menit. Kita harus pergi sekarang jemput kita harus pergi sekarang ke sekolah jemput Jacob, karena aku ingin di luar lebih sampai sebelum mereka keluar dari kelas. Oke, guys, ayo kita sekarang berangkat. Aku sudah sampai di sekolah Jacob, tapi mereka belum keluar dari ruangan. Sudah mulai banyak berdatangan. Para grandpa, orang tua lagi jemput-jemput anak mereka tuh. Peace coming. It's heavy? Yeah. Keberatan. One red baby fish and big two blue mom and daddy fish and one red baby fish go eating, go to bed, and their mom and dad. Okay, what else now? This fish. What's that fish? That one's a jaguar fish. This one's a jaguar fish. And that one's pepper. Pufferfish. Oh, which one? Pufferfish. What pufferfish? Pufferfish. Oh, okay. Red fish. Firefish. All kind of fish. And this is in America. There, mommy go to Indonesia from. Which one? Let mommy see. That one. Oh, this one is Earth. Where is Indonesia? From mommy get to. This is Earth. Mommy go to Indonesia from the Earth. Okay, yeah. In America, where is America, na? Right here. Oh, okay. This scary fish. Mm-hmm. Look at that one. They're scary. Down the pepper fish. And that one's a water fly. That one's a water fly. Mm-hmm. And what's this? That's... is apa nih? What's that? Leaf sea dragon. Sea dragon. Sea dragon, yes.
A sea snake. Yeah. A water snake. Yeah, water snake. Sea snake. What's that one is? It is lionfish. Lionfish? Yeah. It's for a lion. Lionfish. Mm-hmm. And this one's a stingray. Stingray, yeah. And this one, they feed the fish. Yeah, they feed the fish. Dan, dia lagi senang-senangnya lihat buku, lagi senang-senangnya baca-baca buku. Tapi dia belum bisa baca, dia ngeja juga belum paham banget. Tapi dia senang lihat-lihat gambar, lihat-lihat buku-buku cerita, dia suka banget. Jadi aku kadang-kadang suka juga baca-baca buku cerita sama dia. Nanti ku ceritakan yang lain-lain gitu supaya dia kena, misalnya oh ini anaknya suka makan daging ayam, eating chicken, nyam 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 nyam, supaya dia menarik gitu, menarik hatinya, karena dia kan belum mau makan banyak. Jadi agak-agak ku selewerkan kalau aku baca-baca buku, karena dia kan belum bisa baca. Tapi nanti satu saat kalau dia bisa baca, dia baca buku itu, dia pasti bilang, "Mami, kenapa ceritanya berbeda?" Matilah aku. Sudah jam 4 coy, teman, sudah jam 4. Waktunya aku siap-siap untuk masak makan malam. Karena di sini kami tuh makannya sebelum jam 6. Jadi kadang jam 5, 5.30 kita sudah makan malam. Nah, ini dia. Sudah selesai. How are you, sir? Any more pictures? I'm hungry. Okay, have a good dinner. I let you watch them this morning. We're not watching them right now until later. Okay guys, saatnya aku juga makan malam. Sudah pukul 6.30. Oh sorry, 5.30. Jadi kita tidak terlambat makan malamnya. Kita makan dulu makananku hari ini. Ala-ala Chinese food. Kita coba dulu ya. Kita lanjutkan dulu sampai habis. How is your food? It's good. Very good. Okay, continue until finish. Pak Edgar Subroto, sejak sore hari tadi, sejak siang tadi bahkan, pernyataan itu kami dapatkan dari keponakan langsung B.J. Habibie. Kita semuanya sudah selesai makan. Kita akan santai-santai sebentar. Aku juga akan relax sebentar. Aku akan mengumpulkan tenaga lagi sebelum aku menggosok. What are you doing anyway? Berenang, merlangi. You want to home merlangi? Kalian tahu, menggosok sebenarnya adalah pekerjaan yang paling. But, dear, you have a pretty nice ironing board there. Let's check it out. Tidak, aku senang. Here are the hangers with clothes. Light, folds up easy, easy to put away. Bukan masalah. Not, itu. It's a good iron, but it's not working right, right, dear? Yeah, it's not. Bukan masalah itu, abang sayang. Tapi saudara, teman-teman, kalau boleh jujur, sejujur-jujurnya. What are you watching on TV, by the way? Woi, aku mau bicara. Tenang dulu kau. Is that the same Tenang. Thing? Ninja Biarkan Warrior. Dulu aku menyelesaikan perkataanku. Carikan coy, teman-teman yang baik hati, pekerjaan yang paling tidak kusukai itu. That's one fine job you're doing there, dear. Among the hey, tenang, Queen Senorita mau bicara. Jadi guys, kalau bisa lah ya, janganlah ku menggosok, apalagi menggosok celana dan baju. Apa kemeja laki-laki?
Rasanya pengen mau ngamuk saja bawaan. Tapi berhubung celana dan bajunya Mr. Alan sudah habis, bis. Dan dia besok harus bekerja. Mau tak mau, terpaksa lah dengan sangat berat hati. Dear, by the way. Aku dear, harus menggosok. By the way. Yes. Thanks for ironing. You're a swell wife. Okay, fine. Baiklah. Masih banyak yang harus digosok. Saya lanjutkan dulu. Yo. Bye.